Pembinaan Siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi. PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Sukaresmi dalam rangka pembinaan kepada para siswa-siswi, Senin 7 Januari 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa supaya tidak terlibat dengan kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan, para siswa-siswi ini adalah generasi penerus bangsa. Hendaknya untuk senantiasa menjadi pelajar terbaik yang dapat dibanggakan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Tugas utama sebagai pelajar adalah belajar, supaya dapat meningkatkan prestasi yang terbaik agar cita-citanya tercapai, pesan PLT Bupati. Selanjutnya, PLT Bupati mengingatkan kepada para siswa-siswi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjadi anak soleh atau soleha yang berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan sayangi teman. Khususnya kepada para siswa pria untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sementara itu, Iqbal Rangga S., siswa kelas 12 IPA 5, mengatakan rasa bangganya karena pada kegiatan tersebut dapat bertemu dan diberikan pembinaan langsung oleh PLT Bupati sebagai motivasi untuk dirinya agar selalu meningkatkan prestasi yang terbaik sesuai dengan yang saya sangat merasa bangga atas kehadiran Bapak Bupati di SMA kami tercinta yaitu SMA Negeri 1 Sukaresmi karena saya dapat langsung melihat Bapak PLT Bupati dan saya juga dapat memperoleh pengetahuan dari beliau. Terima kasih. Kita mau nanya. Tahan sekali lagi.